Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Rifki. Melanjutkan video-video bersepeda di London dalam resolusi 4K. Ini masih pakai mikrofon bawaan, jadi belum tahu sebagus apa suaranya karena anginnya juga kencang. Sementara suara saya lagi serak, masih kurang fit ya, habis dari flu. Jadi pita suaranya agak nggak bisa sekeras biasanya. Biasanya juga nggak keras sih. Tapi ngapain kita sepedaan? Saya mau nunjukin lingkungan London. Ini ada di zona 2. Peralihan lah ya, zona 3, zona 2. Dari pusat kota London. Jadi kalau pusat banget tuh zona 1. Yang paling jauh kalau nggak salah zona 8. Tapi zona 5 aja udah jauh banget sekali. Bisa dibayangkan seperti antara kota dan kabupaten Malang lah. Jadi kota itu ada di tengah, kabupaten ada di pinggir-pinggirannya. Nah, itu kira-kira zona fungsinya seperti itu. Dari tadi kita udah melewati halte bus, area pejalan kaki, pedestrian, ada stasiun bawah tanah. Jadi ini nggak kelihatan ya, di bawah tanah kita itu ada CUP. CUP itu kereta bawah tanah. Nanti mungkin lebih spesifik saya tunjukkan. Depan kita itu ada bis, kodenya 16. Dia punya tujuan atau jurusan, agak lupa ujungnya di mana. Tapi 16 itu turun ke bawah, ke sana ke arah zona 1. Jadi ke pusat kota. Nah, ini kanan kiri kita itu lingkungannya sangat bisnis ya. Ruko sebetulnya. Ruko tanpa apa? Parkiran. Jadi kalau diperhatikan, misalkan di sebelah kanan nih ada Lebanese cuisine. Depan saya ada baju dan elektronik. Itu ruko lah ya, ruko. Tapi nggak ada parkiran ya, karena parkiran tuh susah ya. Yang pertama, parkiran itu tidak disarankan, tidak dipermudah-mudah, dibuat jumlahnya sangat terbatas. Seperti di sebelah kanan ini ada banyak sekali parkiran, tapi cuma satu baris ya. Nah, ya sudah, cuma itu aja. Ini depan saya ada yang parkir juga, tapi sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan manusia yang lain atau pejalan kaki dan pesepeda. Jadi bisa dilihat tuh ada parkiran sepeda, orang berjalan kaki, naik bis, itu lebih utama. Atau yang nggak kelihatan adalah stasiun bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada saluran-saluran gede banget, isinya kereta. Mungkin nanti kapan-kapan saya coba bawa sepeda ke dalam CUP. Nah, itu seru tuh, membawa sepeda ke dalam CUP. Nah, kita harus mengikuti highway code ya, peraturan dasar lalu lintas di Inggris. Pesepeda mengikuti rambu lalu lintas. Ketika merah, kita ikutan berhenti. Ketika hijau ya, jalan. Nah, ini ada pesepeda lain. Jadi banyak yang bersepeda di sini. Ini nama jalannya Edgware. Dan kalau diperhatikan, kanan-kiri kita ini banyak sekali imigran. Bahkan, saya bisa bilang ya, secara kualitatif ya, selama saya tinggal di sini hampir setahun, dari 10 perempuan yang ada di sepanjang jalan ini, dari 10 ya, 7
7 orang itu berjilbab. Oke, jadi menemukan orang berjilbab itu tidak sesuatu yang langka di London. Kalau di kota lain kurang tahu ya. Jadi sangat mudah untuk menemukan imigran. Jadi London ialah kota imigran. Wali kotanya sendiri adalah keturunan luar. Sebelumnya Perdana Menteri Inggris juga keturunan luar, bukan orang asli British. Jadi ini udah darah daging. Kalau imigran itu memang banyak. Dan yang menggerakkan ekonomi di sini juga para imigran. Mereka di sini punya bisnis, ada apotek, ada jual makanan, kafe. Apalagi sayur, jual sayur. Beneran deh, itu jenis-jenis pekerjaan yang tidak mudah ditemukan, yang pelaku usahanya adalah kalangan orang asli lokal. Jadi malah pendatang yang membuat bisnisnya. Nah, ini saya mau nyambung update kejadian 3 pekan, 2 pekan yang lalu ya, sampai yang terakhir, masalah kerusuhan di Southport. Mungkin ada yang kaget kalau di Inggris, beberapa kota Inggris ada kerusuhan. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Dan yang kemarin tuh bagaimana gitu? Jadi betul memang ada kejadian kecelakaan ya, penusukan. Oleh siapa? Oleh seorang pemuda. Masalahnya pemuda ini pemuda tangguh. Dia belum bisa dikatakan dewasa. Hitungannya masih anak-anak 17 tahun. Makanya oleh pengadilan informasi data dirinya itu tidak dibuka secara terbuka. Jadi publik itu berspekulasi, berasumsi bahwa pelaku penusukan kepada anak-anak kecil. Jadi anak-anak ini sedang latihan dansa. Temanya Taylor Swift begitu. Nah, lagi latihan dansa kemudian ditusuk oleh remaja yang lebih besar daripada anak-anak itu. Tentu marah ya. Ditusuk aja marah ya. Ini meninggal. Jadi dari yang kritis tersebut meninggal 3 orang. 3 anak perempuan yang sangat dicintai keluarganya ya. Itu betul-betul berita duka. Tapi publik marah. Mau melimpahkan kemarahan ke siapa? Nah, ini yang bingung. Karena identitasnya ditutup-tutupi. 17 tahun laki-laki, tapi nggak tahu. Meskipun sebetulnya, kalaupun kita tahu identitasnya, kita nggak berhak menghakimi etnis lain ya. Jadi misalkan nih, yang membunuh orang Jawa, terus kita marah sama orang Jawa, kan nggak gitu kan konsepnya. Yang salah kan dia doang. Kenapa dibebankan ke seluruh etnis Jawa? Nah, yang terjadi di Inggris adalah orang-orang berasumsi yang membunuh adalah Muslim imigran ya. Jadi akhirnya ini jadi bahan bakar sayap kanan ekstremis yang sangat mencintai negaranya tapi dengan cara membenci orang lain. Itulah akhirnya jadi keributan di mana-mana. Sampai ada berita di daerah sini. Kok pas saya cerita di daerah sini ya? Ini daerah Meadowvale. Bukan malam-malam ya kejadiannya. Ditusuk juga. Jadi random begitu, personal. Pokoknya imigran, benci, hati-hati ya. Beneran deh. Ditusuk lalu meninggal. Yang ditusuk pun
ibu-ibu tua ya, jadi bukan orang kuat, tapi orang lemah. Orang lemah diserang, kemudian meninggal di daerah sini, di Maidoville. Itu Carltonville, ke arah sana, Carlton Hill. Oke, masih merah. Ini masih hijau untuk pejalan kaki. Jadi, London sebagai kota multikultural, banyak budaya, banyak asal daerah dan negara, itu sedang diancam kerukunannya oleh ekstremis kanan, sayap kanan. Karena asumsi yang, jadi prinsipnya itu misinformasi atau hoax, jadi bergulir berita yang keliru kemudian dipercaya, padahal kan nggak seperti itu. Jadi pelaku di Southport itu bukanlah Muslim, melainkan adalah etnis lain, bisa digugling sendiri. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan etnis tersebut kan, nggak masuk akal aja. Nah, ke nggak masuk akal inilah yang gimana ya? Sorry, kata-kata saya ribet. Jadi nggak logisnya cara berpikir ini yang harus kita hindari, kita jauhi. Kita harus berpegang pada fakta, dan ketika menerima informasi itu pastikan informasinya benar, kredibel. Nah, cuma karena memang fanatiknya kuat luar biasa, jadi ada tokoh penggerak di media sosial yang mempengaruhi banyak orang lah. Nah, itu yang harus dihati-hati. Ini hijau tapi bisa nggak ya? Tipis. Merah. Oke, jadi nah ini mini Maidoville di daerah sini. Gak tahu di spot sebelah mana, cuma itu ada Santander sepeda sewa yang relatif murah ya, jadi bisa dipakai untuk bersepeda. Ini daerah perkantoran, daerah tempat tinggal. Nah, ini depan saya juga ada yang naik Lime bike. Lime ya, warna hijau. Kalau tadi Santander warna merah. Kalau ya beda perusahaan. Dan tuh e-bike, beda, bukan sepeda biasa ya. Bahaya sekali dia. Dia melewati lampu merah. Mana pegang HP? Takutnya itu, nah, ditabrak mobil kelar. Tidak disarankan ya. Kita bukan siapa-siapa, kita ini imigran, jadi harus patuh. Pun sebetulnya jadi orang lokal harusnya patuh. Tapi tadi orang yang naik line bike gitu, orang lokal, dan dia tidak patuh. So, jangan. Kita patuh, kita ikuti hukum dan adat setempat. Oke, dan dari Southport itu bergulir, kemudian menimbulkan protes di mana-mana, terutama di luar London, karena kantong-kantong pendukung ekstremis kanan itu ada di luar London. Di dalam London tuh malah sebetulnya cenderung akur ya, cenderung baik-baik saja. Tapi kemudian ada di daerah di London Timur, dapat ancaman akan diselenggarakan protes besar-besaran dari sayap kanan, lalu direspon oleh masyarakat balik dengan berupa protes anti-rasisme. Dan ternyata itu isinya bukan orang Muslim ya, bahkan orang lokal mendukung. Jadi ekstremis itu sedikit, karena yang lebih banyak adalah orang lokal yang mendukung keberagaman. Jadi tenang aja sebetulnya. Tenang kalau bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng yang bahaya. Harus bersatu. Bersatu tidak mudah dikalahkan. Kalau sendiri-sendiri ya gampang banget tumbang. Oke, ini agak naik.
jadi gaya bangunannya campuran ya. Ada yang eksotis ya, bukan eksotis ya. Sangat bersejarah ya, bangunannya bersejarah. Ada juga nanti bangunan yang modern. Di depan tuh ada bangunan modern. Rata-rata kalau di sini bangunan asli itu tingginya hanya tiga tingkat, nggak melebihi dari itu. Kalau seperti yang di depan sana itu, apa itu, bangunan 4 lantai itu, 1, 2, 3, 4 itu, ya sekitar 4 atau 5 lah. Dan bentuknya mix use, penggunaan campuran ya, di mana di lantai 1 atau dasar itu untuk kafe, usaha, restoran, lalu di tingkat berikutnya itu untuk tempat tinggal. Sebetulnya kita udah punya konsep itu, namanya ruko ya, rumah toko. Tapi yang membedakan apa? Car dependency atau ketergantungan terhadap mobil. Di sini ada opsi, nah, ini penting nih, adanya stand bike untuk memarkir kendaraan. Apa ini? Pom bensin bukan? Ya, ini electric vehicle charger, EV charger. Ada halte bus, ada cup di bawah tanah. Itu membuat orang punya pilihan. Punya mobil itu nggak masalah, karena kan ditanggung masing-masing ya. Tapi jangan sampai kenyamanan berkota itu satu-satunya ditentukan oleh para pemilik mobil. Sementara pengguna pemilik kota ini kan tidak hanya pemilik mobil, ada yang tidak punya mobil. Nah ini, lihat nggak toko-toko yang namanya itu Arab, jewelry, supermarket. Arab-Arab semua. Musiknya musik Arab. Ya, berjilbab banyak banget ya. Ya memang harus apa? Keragaman, diversitas maksud saya. Diversitas di kota metropolitan, kota sebesar London. Ini kita mendekati zona 1. Ada lebih banyak aktivitas orang di sini. Dan ini hari Sabtu. Sangat menyukai orang nongkrong. Nah, seru banget sebetulnya. Di kafe, jalan-jalan aja ke taman. Itu banyak banget ruang terbuka ya. Jadi kita bisa menggunakan ruang kota dengan bebas. Mobil juga bisa, cuma lebih banyak orang yang skateboard. Seru banget. Seru banget. Ada beragam cara menikmati kota. Enggak cuma satu cara. Ini sepeda dikasih kesempatan dulu. Nah, ini baru ada flyover satu nih. Kota sebesar London, nggak ada tol dalam kota. Nggak ada tol dalam kota. Jalannya sempit. Ini sempit ya jalannya. Dan kadang-kadang macet, betul. Kadang-kadang macet, tapi bayangkan ini Sabtu ya, dan ini nggak macet. Karena orang di sebelah kiri punya area pedestrian, bisa berjalan kaki, bisa naik bis. Mereka punya opsi. Kalau merah, kita kasih jalan pejalan kaki. Hijau untuk pejalan kaki. Nama tokonya bahasa Arab ya. Dan di sini masuk GP, puskesmas ya. Di sini ada puskesmas. Masuk puskesmas itu ngomongnya bahasa Arab. Saya dilayani dokter Faskes. Satu saya itu orang Yaman. Resepsionisnya juga orang Arab.
Jadi tanpa imigran nggak tahu Inggris bisa seperti apa, kacau. Itu taksi warna hitam. Taksinya unik bentuknya. Nah, jadi kalau merah kita kasih jalan. Di sebelah kanan ini, depan itu ya, sebelahnya Wonder Travel Center itu ada restoran Malaysia. Pernah makan nasi kandar di situ. Jadi selain pastinya ada restoran-restoran Asia ya, Asia Tenggara terutama. Di sebelah kanannya ada Lebanon, Iran, makanan ya. Kuliner-kuliner Pakistan, India pasti, Turki, Jepang, wah banyak. Top, gak bisa. Kena lampu merah, tertahan. Restoran Cina. Oh iya, dapat daging halal susah apa gampang? Gampang lah. Banyak pengusaha muslim yang bikin penjagalan, ataupun ada juga di swalayan yang punya kode khusus halal. Jadi ada daging yang memang sudah dikemas rapi, itu halal. Ini kalau nggak salah Marble Lodge. Coba. Ya ini zona 1 sih, practically. Misi udah lupa. Ke depan mau coba kanan, mau ke arah, let's see, saya belum terlalu hafal ya daerah sini karena ini zona 1.
itu ada kotak telepon yang warna merah, udah nggak bisa dipakai ya, cuma hiasan aja. Di sini gampang banget nemu mobil bagus. Di sini nggak ada mobil apa, mobil keluarga nggak ada. Jadi orang kalau punya mobil tuh karena memang mampu ya, bukan karena butuh. Maksudnya ya mampu, jadi hobi sebetulnya. Oh, beli mobil kok murah kok, itu enggak ada. Beli mobil itu yang mahal, parkiran mahal, bensin mahal. Mereka punya mobil niat gitu. Sebelah kiri ini tipikal hunian low medium rise, kiri dan kanan ya. Ini tuh perumahan sebetulnya, cuma namanya flat ya. Jadi satu bangunan tapi bisa ada beberapa keluarga atau penghuni. Misalkan dibagi-bagi gitu, lantai satu untuk keluarga 1, lantai 2 dan 3 untuk keluarga 2, lantai 4 untuk keluarga ketiga dan seterusnya. Jadi mereka tinggal bareng-bareng sebetulnya. Cenderung seperti tinggal bareng-bareng. Kelebihannya apa? Dari tanah tapak yang terbatas, mereka bisa buat itu jadi bisnis. Terutama kalau di pojokan ya, di sudut-sudut itu bisa buat usaha, misalkan di pojok itu, terus di tingkat yang lebih atasnya untuk tempat tinggal. Sekali lagi, parkiran di sini nggak ada. Sebagaimana dilihat, saya tadi lewat jalur pesepeda, ada gambar pesepeda. Kalau ada kendaraan yang parkir di situ, itu bisa kena tilang ya. Dan menilang kendaraan itu gampang. Kita bisa report, laporkan lewat web. Tinggal di foto plat nomornya apa, itu ketahuan semua. Semudah itu. Di depan tuh sepeda dari perusahaan lain. Tadi saya nyebutnya Santander Line. Itu Forest Bike. Sama, bukan sepeda biasa, tapi itu e-bike dan bisa disewa di tempat. Cukup install aplikasi, scan,
lalu bisa pakai. Dia perlu baterai, jadi tenaga kita itu diperbesar oleh baterai. Sekali kayuh, kecepatannya bisa meningkat ya. Ada teman yang langganan sepeda seperti itu, di, karena dia tinggal di zona 2 ya, zona 1 dekat kampus. Itu sebulan cukup sewa atau punya kredit akses ke sepeda cuma 20 pound. Itu murah banget sih. Dibandingkan dengan punya kartu bis, meskipun udah diskon mahasiswa. Di sini kita harus hati-hati karena banyak mobil yang kadang-kadang nggak tahu aturan juga ya. Ada flower station. Apakah station cut? Eh, bukan. Tapi bunganya banyak. Bunganya banyak. Dan di sini banyak pohon ya. Kalau kita perhatikan, apakah ada akar yang menyembul keluar? Ada. Ada. Jadi kotor? Iya, daunnya kotor pasti. Terutama ketika autumn atau musim gugur. Tapi itu lebih apa ya, ketidaknyamanannya lebih kecil daripada manfaat yang dihasilkan. Ketika summer yang terik, pohon bisa membantu mendinginkan lingkungan dan membuat pejalan kaki dan bersepeda itu lebih nyaman. Oh iya, ini kebetulan sudah malam. Ini sudah malam. Tepatnya jam 8 kurang seperempat. Jam 8 kok masih terang. Ya, karena ini apa? Iklimnya summer. Sekarang sedang summer, jadi maghrib itu sekitar 3 menit lagi. Pernah maghrib itu masih 1 jam lagi. Pernah. Ya. Ketika puncak-puncaknya. Saya pakai feeling, gak lihat map sama sekali. Ini ke arah mana saya pakai feeling? Lihat ya, mobil hitam. Knalpotnya khas gitu. Mungkin ada yang tahu apa mobilnya. Bentar. Ini kok ada. Sebentar. Kok ada stadion? Nggak tahu sendiri. Regent's Park. Hotel Regent's. Kayak bukan ya. Ini kayak sekolah swasta. Saya pernah jalan kaki di sini. Ini apakah benar dugaan saya?
JP Morgan. Lots. Yang di sebelah kanan tadi seingat saya sekolah swasta. Cuma namanya kurang yakin. Apa ya? Ini daerah Westminster, pusat kota ya. Yang bisa tinggal di sini mahal-mahal sih, orang-orang mampu. Tapi orang-orang mampu itu belum tentu punya mobil. Jadi rumah-rumah yang ada di tingkat itu nggak ada garasi. Mereka pakai transportasi umum. Atau nggak punya mobil, cuma nggak ini sih, nggak ini ya, terbatas nih. Seperti sebelah kiri ini deretan parkir, mereka akan parkir di sini tapi tinggalnya belum tentu di depan rumah mereka, jadi tetap mereka harus mengupayakan untuk jalan kaki dari depan pintu rumah mereka ke tempat parkiran. Nggak seperti orang Indonesia yang kalau bisa jarak antara pintu rumah dengan parkiran kendaraan mereka itu betul-betul satu langkah. Kalau ingat dulu waktu di kosan, ketika kosannya bisa masukin motor, kalau bisa motornya taruh depan pintu. Bahkan kalau bisa ngontrak ya, kalau ngontrak motornya dimasukin di ruang tamu, bakal dimasukin ruang tamu. Nah, itu kondisi orang Indonesia. Di sini enggak ya, di luar. Oke, kita kembali ke Maeda Vale lagi. Ini Tokyo Pizza. Makanan Asia Timur. Maeda Vale. Bisa-bisanya tempat kayak gini ada kejahatan penusukan, tapi itulah terjadi. Mau gimana lagi? Kalau diperhatikan di sini banyak sepeda motor ya. Tapi sepeda motornya yang saya perhatikan ya itu kebanyakan NMAX. Dan hanya boleh dikendarai untuk satu orang. Sejauh ini belum pernah menemukan ada motor yang boleh boncengan. Bonceng dua orang, bonceng tiga orang apalagi. Haram ya, bisa ditilang. Jadi sepeda itu untuk satu orang. Bahkan mereka punya sepeda itu untuk angkut barang. Jadi satu orang dan satu barang. Kebanyakan usaha jadi pengantar ya, pengantar makanan atau delivery, semacam itulah, semacam GoFood ya. Ada yang jualan lemonade, anak-anak. Enak kali ya lemonade kalau jualan summer. Ada yang mau pakai Santander bag. Nah ini heran juga, ini bus lane tapi ada orang parkir. Harusnya nggak boleh. Tapi ya begitulah. Ini kalau saya niat bisa saya laporkan, cuma males lah. Biarin yang lain yang melaporkan. Ada kawan yang kecelakaan di sini. Di perempatan Maeda Vale.